lihat di apa itu di lapai GPK Kaisar kan ikut di loplok. Nah, itu kayaknya pas lo banyak kok enggak ikut bantu gimana itu kok. Aduh. Iya. Sebenarnya pamer aja. Enggak. Jadi saya tertantang dengan tantangan cuaca. Iya. Ini saya kapan selesainya PR itu ngadepin cuaca. Jadi saya bawa Kaisar. Dan ternyata begitu sampai sayangnya itu sebenarnya terlalu memaksa. Iya. Karena satu giringan ya. Iya, benar. Saya paksa hari Kamis kebetulan. Koma. Kalau ini nggak ada koma lah. Ngajar ya. Luar biasa dan itu menunjukkan tanggung jawab sangat besar. Mungkin hanya khusus Kaisar. Tidak, melakukan memang untuk semua. Mungkin dan kalau, memang ada yang ketemu juga ya, ya yang dicari-cari ya. Banyak yang ketemu. Banyak yang ketemu juga. Jadi sweeping itu banyak menghasilkan hasil temuan-temuan ya. Di Lala masih ada satu yang belum ketemu juga punya saya ya. Nanti kita tunggu aja kalau memang tetap berdoa dan berusaha kalau memang masih jodoh ya tapi ya dong semoga ketemu ya Pak ya. Pokoknya salut lah untuk orang Temanggung itu saya rasa banyak orang baiknya. Jadi saya lomba sebelumnya itu di Siroto itu ya. Kan hilang juga kan cilang jauh ya, kan di posting juga kan 12 kilo juga itu ya. Tahu-tahu booster masih nyari, saya masih nunggu di lapangan. Tahu-tahu ada yang posting gitu ya. Ada burung dengan ciri-ciri seperti ini, wah langsung deh. Berarti rata-rata kalau masih turun di lapak, kemudian masih rata-rata diporting sama lapak-lapaknya. Tapi contoh untuk Kaisar ini walaupun nggak di lapak ya, nggak di lapak, di rumah ya. Iya. Di rumah ini dia posting kok, dia posting. Monggo, siapa yang merasa memiliki silakan ambil. Nah, sempat saya telepon juga Pak, ditahan dulu Pak mungkin. Bapak itu nulis nomor teleponnya juga tuh, jadi pasti banyak yang telepon. Oh iya benar, entah apapun itu maksudnya yang telepon ya. Iya. Cuma saya bilang sama bapaknya Pak Sang, saya nanti bapak saya berikan hadiah orang bapak itu dengan tegas. Saya bukan masalah hadiahnya. Kalau memang yang punya silakan ambil tanpa imbalan apapun silakan ambil, wah itu lagi biasa ya. Jadi keberuntungan saya itu bukan orang-orang ya. Biasanya kalau kehilangan di sini gimana mas? Jadi gini, kalau di Temanggung kita memang kalau begitu kita punya grup tiap lapak itu kita dari satu grup. Nah misalkan burung yang turun di lapak yang lain sering posting di grup itu. Oh. Ya. Jadi saling komunikasi, ada komunikasi aman lah ya untuk wilayah Temanggung ya. Jadi tinggal paling hanya ya beberapa orang yang masih bukan kita katakan jahat bukan ya, belum sadar belum sadar gitu karena hilang mungkin kalau itu dong. Itu semua daerah juga pasti akan sama. Mungkin saking banyaknya itu nggak ketemu akhirnya menjadikan dia seperti jadinya membalas itu ya. Sebenarnya ya saya ingin mengingatkan sekalian untuk teman-teman yang seperti itu ya. Kalau istilahnya kita ingin memilih orang lain dengan cara yang tidak benar, justru itu akan pasti membawa petaka selanjutnya ya, pasti ya. Itu nggak mungkin enggak, dan karma ya jangan lupa dalam hidup kan ada karma ya. Tapi itu betul kok, tadi waktu saya datang ke sana waktu pengambilan itu orang tersebut di sana sudah saya kasih tahu dan ada beberapa yang tadi bilang dari ini itu sampai lemas mas, sampai gini sampai rasa kaget, artinya gini ya. Saya gini ya, memang ada hikmah di situ. Kalau kita anggap jangan pernah memiliki sesuatu yang kita nggak punya. Tapi kalau kita ikhlas atau memberitahu atau memberikan informasi seperti yang Kaisar ini bilang terus diposting, hanya dia tidak punya sendiri apa ya. Terus dia ikhlas untuk ini bukan dari saya, dia posting.
dan rezeki itu akan datang, nah, akan datang sendiri. Itu hikmah yang saya alias. Nah ini pas untuk teman-teman. Nah kemarin memang pengambilan kaisar tersebut memang sangat dramatis ya. Seperti berebut. Wah, kayak teror. Karena maaf memang di saat waktu kau yudel pun di posting itu banyak sekali yang telepon. Banyak sekali yang telepon, banyak. Tapi setelah beberapa menit yang selalu itu saya cek lagi di Facebook, postingan sudah dihapus. Itu yang hapus saya. Begini ya, waktu itu Koyun memang saya bilang sama Koyun. Nah ini buat teman-teman yang di luar, kalau memang situasi yang sangat urgent, malah hidup buruk kesayangan, di saat ada orang yang posting, segera ditelepon. Di saat telepon itu jangan ditutup, biarkan telepon atau diajak bicara sampai orang yang kita suruh itu sudah sampai. Terima kasih ya. Itu ya, klik supaya maaf karena banyak sekali kejadian akan berhubung di Google dan sebagainya itu sering terjadi. Ini buat teman-teman yang di luar sana memang, karena saya juga merasakan burung saya yang namanya Pink, tapi itu hilang sampai sekarang memang burung itu yang membesarkan nama AWS. Semoga nggak lama selanjutnya. Amin. Amin. Nah mungkin teman-teman yang di luar kalau tahu burung tersebut ya dibalik. Ya, apa lagi pengen gitu ya? Maksudnya mau diternak juga nggak berani. Ya anaknya kelihatan bagus, tapi ada aja udah kelihatan bagus sudah senang banget otomatis dimakan tikus apa gimana kan nabrak dia. Nah ya juga macam-macam ya, kasihan. Mau dijual juga muni ini ternakan King juga pasti ketemu. Ya mungkin kalau mau jual yang mahal-mahal kan bisa. Mau dijual gila lah. Digitanya bagus sekali nih ya, super. Begitu kita kasihkan orangnya jadi jelek dan akhirnya merusak nama baik. Itu contoh-contoh kecil tapi yang karma itu ya, kok ya. Jual itu nyata. Nyata sekali. Ada lagi Mas Arif? Ya, jadi intinya saya senang sekali bisa Kaisar ini bisa menemani saya. Walaupun saya harus pernah balik ke Temanggung ini ya. Balik dengan perasaan senang ya, pasti jadi nggak terasa capek. Hanya ini mulus-mulusnya tegang. Karena udah lihat asli ya, kaya. Jadi saya datang juga nggak berani langsung lihat. Jadi saya tenangkan diri saya dulu. Ada lemah ya, gitu ya. Saya nggak mau datang turun dari mobil terus marah. Saya nggak mau saya. Ngopi dulu sampai habis dulu, kita santai-santai dulu baru ayo saya lihat Kaisarnya. Nah. Sebenarnya jujur, karena di kamera saya menahan malu. Sebenarnya saat itu sangat mengharukan nih, mengharukan sekali ya. Jadi saya ini kayak batin, saya ini kayak bisa merasakan si Kaisar itu pertama kali masuk pintu. Itu saya lihat Kaisar lagi sendirian di atas kupon, jadi begini posisinya. Saya waktu itu saya lupa untuk manggil dulu, biasa kan kalau saya panggil Kai gitu kan dia langsung mulai. Ini saya enggak, karena saya juga buru-buru ya, nah pas ini saya langsung ambil tegurannya. Itu saya di dalam, dia masih kepalanya itu ke bawah, dia diem dan kelihatan badannya itu kurus. Saya keluarin tegurannya, tegurannya ini masih saya pegang, tapi udah nguk, ini Kai saya langsung cek, dia jalan, nari, wah ininya juga si ceweknya juga mantuk terus. Aduh ini apa ya, jadi kayak kisah percintaan ya. Ini yang jelas pilihnya bermain kok, bukan hanya pilihan pemilihnya juga. Jadi saya membayangkan jadi Kaisar itu ya, ya pasti kangen banget ya kan. Ketika ini sama-sama beku, senang, ini sama-sama mantuk-mantuk. Dan ketika saya buka kandangnya, saya masukin, apa yang terjadi? Ternyata ceweknya diajak. Waduh, ini apa, di luar skenario. Dan mungkin dia lupa, ya kan? Atau bisa aja mungkin ini semacam pertengkaran dalam rumah tangga, ya kan? Mungkin ceweknya juga ngomel-ngomel, istilahnya. Jadi saya itu seperti merasakan, jadi kenapa sih saya gini? Kenapa sih
itu ceweknya itu kalau menurut saya ceweknya ngomel-ngomel, kamu kemana aja minggat, kamu cari cewek lagi ya. enggak mungkin seperti itu. Dan tapi seperti biasa pertengkaran dalam rumah tangga pun ya lama-lama pasti akan hilang dan endingnya ternyata wik-wik. Dan akhirnya mereka berdua udah kembali akur, dia membuat senang dan makannya pun banyak. Kurang ambil keren kalau udah mau. Semoga nanti ke depan Kaisar dan prestasi lagi. Amin. Aduh, kan lama lama ini mas. Pasti memang banyak kok di banyak kota di Semarang, Solo juga dan pun nanya kan, betul mas Kaisar ketemu gitu, artinya memang banyak yang tahu terus memberikan apresiasi buat Temanggung gitu, sebenarnya untuk ini berarti burung Kaisar ya, namanya sudah besar ketemu itu dah luar biasa ketemu ya, karena izin Tuhan mas ya. Berdoa, berdoa, berharap, berserah. Jadi banyak teman-teman yang mantul. Ya. Itulah akhirnya kisah dari si Kaisar. Ini nggak tahu saya pulang hari ini atau saya kebetulan nanti kita bisa ke orangnya, nanti bakal juga ya. Juga saya pengen ketemu secara langsung. Ini salah jumlah persnya. Atau gimana? Banget. Ini dulu berarti jumlah pers itu banyak orang. Kok jumlah Lampungnya itu ya. Ini lah jam 6. Terus habis ini kita langsung ketemu ke sana. Terima kasih untuk sahabat MKT Channel dan baronisi semua di seluruh tanah air. Sampai jumpa lagi, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap menjadi orang baik. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Merpati Baron. Laka-laka MKT Channel. Orang kue, orang rame.